Namanya apa ini, Bu? Porang. Harganya berapa, Bu, per kilo? Harganya kalau musim ini ya 3.000 dasarnya ini. Kalau keringnya ya sampai 26-28.000 keringnya. Bu, ini katanya untuk obat atau apa ini? Kalau untuknya itu enggak jelas, pernah soalnya yang... kan kita itu cuma setor di tempat penampung saja. Tapi di ekspor di luar negeri ya? Iya, yang menampung itu kan Pak Hartoyo itu. Nama saya Hartoyo, anggota LMDA Pandanasi. Porang di sini ini sangat menguntungkan lah untuk petani di sekitar hutan dan bisa menambah kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan sini. Ada berapa, Pak, lahan, Pak? Lahan di sini jumlah keseluruhan ada 715 hektar, tapi yang bisa dipanen sekitar kurang 425 hektar. Ada berapa petani, Pak? Kalau untuk jumlah petani sekitar 600 orang. Untuk hasil per tahunnya berapa? Untuk hasil per tahunnya ini rata-rata dalam 1 hektar ini bisa 5-8 ton nih per hektar. Pak, dengan adanya porang, efek ke ekonomi masyarakat gimana? Ini sangat bagus sekali, Pak, untuk ekonomi masyarakat sini. Yang dulu keadaan masyarakat sini sangat menderita, ya dulu daerah DT ya, sekarang ini untuk sejahtera ini sangat lumayan sekali, Pak. Sangat baik. Ini dijual kemana, Pak? Ini kita jual ke Surabaya, nanti akhirnya ke Cina, Pak, dan ke Jepang. Pak, untuk pemerintah daerah sendiri, Pak, hingga saat ini gimana, Pak? Untuk pemerintah daerah ini adalah ya juga peduli sekali, contohnya bisa membantu alat-alat yang ada di desa sini seperti mesin cuci, mesin potong, dan alat-alat yang lainnya. Oke, siap. Digunakan untuk apa nih, Pak, di ke Jepang itu? Digunakan untuk, setahu saya, untuk makanan. Jadi ini bisa untuk mie, bisa untuk koinyaku itu adalah ini seperti tahu ya. Bahan makan berupa mie, jeli, dan juga tahu. Itu sepengetahuan kami dari petani Porang. Kalau dalam satu kali panen dapat berapa nih, Pak? Satu kali panen dapat 8 ton. Itu kalau dirupiahkan? Dirupiahkan sekitar 24. 24. Nah, itu per tahun, Pak, ya? Per tahun. Itu basah, nanti kalau kering kan sudah lain lagi kalau di proses kering. Jadi kita ambil basahnya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.